Selamat datang di channel Herbal Melayu Daily. Pada episode kali ini, kami akan memberikan informasi tentang khasiat kunyit putih untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga untuk terus mendukung channel kesehatan ini agar bermanfaat bagi semua orang. Berikut informasinya. Kunyit putih atau sering juga disebut dengan Zedoaria merupakan jenis tanaman yang hampir semua bagiannya bisa digunakan untuk obat, seperti akar, minyak, dan daun. Tanaman ini adalah asli dari India dan Indonesia, namun juga telah dibudidayakan di Eropa, Amerika Serikat, dan berbagai wilayah Asia lainnya. Tanaman ini juga mengandung minyak esensial, pati, dan curcumin. Minyak esensial dari kunyit putih dipercaya dapat mengurangi dampak dari radikal bebas tertentu. Di India, tanaman ini digunakan secara tradisional untuk pengobatan nyeri menstruasi, mah, muntah, dan kanker. Berikut ini manfaat kunyit putih untuk kesehatan secara menyeluruh. Yang pertama, anti mikroba dan anti jamur. Kunyit putih menunjukkan aktivitas anti mikroba dan anti jamur yang ampuh. Penelitian telah membuktikan bahwa ekstrak kunyit putih dapat melawan beberapa spesies bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti E. coli, penyebab banyak gangguan pencernaan seperti diare dan keracunan makanan. Yang kedua, obat alergi alami. Kunyit putih mengandung senyawa curcuminoids yang bermanfaat sebagai anti alergi dan terbukti dapat mengatasi gejala reaksi alergi pada kulit. Kunyit ini bekerja layaknya antihistamin untuk menghambat aktivitas protein penyebab peradangan dan mencegah pelepasan histamin, zat kimia yang memicu reaksi alergi. Yang ketiga, anti kanker. Kunyit putih diyakini dapat menghambat metastasis kanker atau penyebaran kanker dari suatu organ ke organ tubuh lain. Tapi, keefektifannya untuk mengatasi kanker masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang keempat, menjaga kesehatan pencernaan. Selama ribuan tahun, kunyit putih telah digunakan untuk mengobati masalah pencernaan. Minyak esensial kunyit pucat ini dilaporkan bermanfaat dalam pengobatan kolik, kejang otot, penurunan nafsu makan, cacingan, perut kembung, jarang buang air besar, dan lidah yang terasa pahit. Ini juga merupakan bantuan alami dalam mencegah peradangan usus akibat stres. Yang terakhir, penghilang rasa sakit. Kunyit bersifat analgesik yang lebih baik daripada aspirin karena mengandung senyawa alami yang dapat membantu menghilangkan rasa sakit. Rempah asli Indonesia ini digunakan sejak zaman nenek moyang kita untuk mengobati penyakit radang usus. Ini juga digunakan untuk melindungi paru-paru pasien asma dengan menekan peradangan di bronkus yang dapat menyebabkan penyempitan saluran udara selama terapi jangka pendek. Itulah tadi informasi tentang manfaat kunyit putih untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Terima kasih telah menyaksikan episode Herbal Melayu Daily pada kali ini. Jika Anda suka video ini, silakan klik tombol like dan share. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel kesehatan ini agar bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.